Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai, dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah, dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab ia baik! Bahwasannya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasannya untuk selama. Setiap kali mereka ditugaskan, Daud menyanyikan puji-pujian. Dalam pada itu, para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri. Sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan. Sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga, Salomo mengadakan perayaan pondok daun selama 7 hari. Bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8, mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari, dan perayaan pondok daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23, bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel, umatnya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit
sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka.